Pasangan adik-beradik, Sharif dan Shaiful dari Kumpul Zero mendedahkan mereka bangga dengan adik mereka iaitu ATU yang baru sahaja selesai mewakili Malaysia dalam pertandingan badminton Tepuk Bulu 2023 menentang artis dari Indonesia baru-baru ini. Nak cakap bangga tu macam tak berbaloi pula, sambil ketawa. Tapi bagi kami berdua ialah meskipun kami di sini fokus dengan pertandingan, ATU pula berjaya membuatkan orang bercerita mengenai dia di Indonesia. Mula-mula dia bagi tahu kami mengenai pertandingan itu tapi kita orang macam, seriuslah kau ni. Rupanya betul-betul sebab dia ni kadang-kadang cakap serius pun main-main. Itulah jiwa penghibur, letaklah di mana-mana pun. Macam ATU dia ke sana bukan sahaja bermain secara serius tapi dia pasang niat dia nak bonding dengan orang Indonesia dan dalam masa yang nak bermesra bersama mereka. Walaupun dia kalah tapi kita ni sebagai abang tak nampak pun dia tu macam kalah sebabnya dia dah memenangi hati peminat di sana. Sharif dan Shaiful berkongsi perkata tersebut ketika ditemui selepas tamat konsert Family Duo 2023, FD3, minggu ke-6 pada malam Ahad. Dalam pada itu, Sharif berhasrat agar Zero dapat menempa nama di Indonesia dan diberi rezeki untuk melakukan persembahan di Indonesia suatu hari nanti. Pelawak berusia 33 tahun itu juga berpendapat media sosial seperti TikTok sedikit sebanyak membantu mereka memperbanyakkan fanbase mereka sehinggakan mereka dikenali oleh rakyat di Indonesia. Ketika ini boleh dikatakan kami aktif menggunakan aplikasi TikTok dan baru kami tahu ramai rupanya peminat kami di Indonesia. Kalau perasan ada satu potongan klip drama yang saya berlakon menjadi tular sehinggakan mendapat tontonan lebih 16 juta tukan. Kebanyakan yang komen di video tersebut adalah peminat dari Indonesia. Bukan itu sahaja, kebanyakan video sepanjang kami menyertai Family Duo turut dipenuhi oleh rakyat dari Indonesia jadi Zero dah mendunia guys, sambil ketawa. Alhamdulillah, rezeki. Kalau ada tawaran seperti menyanyi K, buat persembahan Waima bersukan seperti yang dilakukan ATU baru-baru ini pun kami akan pergi.